Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Semoga sehat semuanya ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di tahun 2020 2021. Tahun pelajaran 2020 2021 di kelas 12 untuk pelajaran bahasa Sunda ya. Kita ketemu lagi. masih dengan guru yang sama dengan saya. Nah, untuk kali ini kita materinya adalah akan mempelajari materi yang berjudul tradisi Sunda. Jadi, setelah mempelajari ini diharapkan kalian bisa setidaknya memahami, mengetahui, memiliki wawasan gitu ya. Memiliki wawasan seperti apa sih? Apa aja yang masuk ke dalam tradisi Sunda? nah salah satu tradisi Sunda itu banyak macamnya salah satu yang akan kita pelajari kali ini adalah budaya nyawah orang Sunda nyawah artinya menanam padi di sawah di, disebut nyawah itu ya sebetulnya sih sebetulnya menanam padi itu bukan hanya milik orang Sunda aja banyak di daerah-daerah juga sama da Jawa gitu ya daerah Jawa Tengah, Jawa Timur juga suka menanam padi, tapi di sini dimasukkan ke dalam budaya nyawa orang Sunda. Mungkin ada sedikit perbedaan ya dengan daerah yang lain, makanya dimasukkan ke dalam tradisi. Budaya nyawa dalam budaya Sunda itu ada beberapa tahapan, tahapan nyawa atau menanam padi itu. Pertama kali yang mesti kita lakukan ketika akan nyawa itu adalah ya, pertama kali adalah ngabaladah. Istilahnya disebut ngabaladah. Apa itu ngabaladah? Ngabaladah itu nyacar jarami atau jujukutan anu ayah dina kotakan sawah. Artinya nyacar memotong jarami itu jerami atau rumput-rumputan yang ada di kotakan-kotakan itu yang ada di sawah itu ya, di petakan sawah. Nah, ketika kalian mau Nyawah e, nyawa, pertama kali harus ngebersihin dulu rumput-rumput uh, dan jerami sisa gitu loh dibersihin dulu itu namanya ngabalada nah setelah bersih baru macul macul itu ya dipacul tanahnya dibalikan tanah yang dari bawah dikeataskan berarti tanah yang gemburnya dikeatasin gitu loh supaya subur nah, itu macul nah sesudah macul ada yang namanya istilah ngawuluku ngawuluku itu adalah kan habis macul itu tanahnya masih ber bongkahan gitu ya, nah itu di wuluku menghancurkan tanah kalau kalian misalkan pernah pulang kampung zaman dulu atau sekarang juga masih ada kalau di kampung-kampung itu istilahnya wuluku itu sejenis e, kai yang memanjang itu ditarik oleh munding munding itu kerbau ditarik oleh kerbau, didorong oleh petaninya, nah itu bolak-balik aja terus, itu untuk menghancurkan bongkahan tanah tadi, namanya istilahnya ngawuluku, kalau zaman dulu ya tradisionalnya, kalau sekarang sih kayaknya udah jarang, udah diganti sama traktor gitu, nah habis macul itu ngawuluku, ngancurkan tanah benang macul, nah itu arti dari ngawuluku, dengan memakai kayu yang ditarik oleh kerbau. Setelah itu, setelah beres, misalkan dihancurkan, ada yang namanya istilah ngangler. Ngangler itu adalah meratakan tanah yang habis diuluku tadi, diratakan terlebih dahulu. Nah, diratakan setelah rata, baru ditanemin. Nah, menanam padi di sawah punya istilah tersendiri namanya adalah tandur. Nah, berhubungan dengan tandur ini, kalian pertama kali biasanya petani ya setelah ngabaladah, setelah macul itu petani itu menanam dulu benih pare atau gabah yang disebut dengan istilah tebar ditanam dulu di petakan sawah yang terpisah ditanam dulu di situ sampai tumbuh misalkan tumbuh berapa puluh cm itu ya. Nah, setelah umurnya cukup, nah biasanya benih padi itu dicabut, dirabut dan dipelakan di kotakan di petakan sawah tersebut. Dikenal dengan yang sudah hasil ngangler atau diratakan dikenal dengan istilah tandur. Tandur itu adalah menanam e, benih padi di petakan sawah. Nah, setelah tumbuh, setelah tandur, nah biasanya e, seiring waktu berlalu itu nanti bakalan ada rumput yang tumbuh, eceng gondok yang tumbuh. Nah itu mesti dibersihkan rumput-rumput yang tumbuh. Dikenal dengan istilah ngarambet. Ngarambet itu adalah membersihkan rumput yang tumbuh di sela-sela padi. Nah, itu ya. Biasanya selama e, penanaman padi ini Ngarambet itu bisa berlangsung 2 sampai 3 kali sampai padi siap untuk dipanen. Nah, itulah tahap-tahap e, menanam padi atau nyawah. Jadi, yang pertama tahap tahap nyawah dalam budaya Sunda itu yang pertama adalah ngabada ngabaladah. Ngabaladah itu bersihin rumput. Yang kedua adalah macul. Yang ketiga adalah e, ngawuluku. Yang keempat adalah ngangler. Setelah ngangler adalah tandur. Setelah tandur ngarambet baru yang terakhir adalah panen. Nah, ada juga tadi yang sebelumnya itu ya, sebelum macul itu mempersiapkan benih terlebih dahulu. Yang disebut tebar, tebar bini. Nah, sebelum misalkan sambil menunggu waktu panen, apalagi ketika padi sudah menguning, itu petani biasanya menunggu sawahnya, biasanya dibantu sama anak-anaknya. Hmm. Supaya tidak dimakan burung. Ada trik petani untuk mengurangi atau mengusir burung yaitu yang pertama memakai kenca bukan kenca ya tetapi kenca. Kenca itu adalah tali yang dipasang dan dirarawisan-rarawisan itu kayak dimakai kain-kain sisa yang dipasang ke sana kemari misalkan di belit-belit gitu ya. Misalkan ke arah Oh, se searah mata angin misalkan ya oh, utara selatan barat timur gitu ya dibentangkan talinya yang di terus dipakai rawis-rawis itu nanti dari pondok dari saung-saung itu ditarik akhirnya disada. Nah, ada 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 apa ya kokolopakan itu disada. Ada ada bunyi-bunyinya akhirnya itu membuat eh, burung jadi takut itu yang pertama pakai kenca yang kedua pakai bebegi bebegi itu orang-orangan sawah orang-orangan sawah itu seperti ini bikin uh, manusia uh, yang dipak uh, memakai misalnya manusia manusiaan yang memakai pakaian bekas ditancepin ditancepin di tengah sawah itu fungsinya sama bebegi maupun kenca juga untuk menakut-nakuti burung atau nyingsienan manuk nah itu itulah istilah-istilah uh, yang sering digunakan dalam budaya nyawa orang Sunda jadi harus tahu ya bebegi itu apa kenca itu apa ngawuluku itu apa ngerambet itu apa nah itu semua yang saya jelaskan barusan tertuang di dalam bacaan budaya nyawa orang Sunda sengaja saya jelaskan terlebih dahulu supaya kalian paham dalam memahami bacaan itu ya Nah setelah kalian pahami dan setelah saya jelaskan nah tugas kalian tinggal mengerjakan soal dari bacaan yang barusan saya jelaskan tersebut ada 10 soal di halaman 3. Silakan kalian kerjakan. Nanti baca, e, jawabannya diupload di Classroom. Kerjakan e, berdasarkan bacaan yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Insyaallah kalian bisa memahami karena kata-kata yang sulitnya sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Mungkin itu saja bahasan kita untuk pertemuan pertama ini. Saya harap kalian bisa memahaminya. Tetap jaga kesehatan. Tetap tinggal di rumah, jangan keluar. Kalau tidak diperlukan, sayangi diri kalian, sayangi orang tua dan keluarga yang lain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.